Christian, ya. Mungkin ada lukul kita kelupaan satu orang di apa sini yang sangat penting sekali. Ini ada Dede di sini. Dede ini adalah orang yang pernah bersaksi, berkata-katanya dia bohong. Luar biasa ya, ada orang datang ke tempat ini mengatakan dia bohong nih. Kang Punten, sini. Kang Punten di sini, Kang. Ini udah dicecar sama Otto Hasibuan nih waktu datang ke Prady Tower. Kamu tahu konsekuensi ketika kamu membuka atau memberikan fakta lain? Ya, tahu. Oke. Dari beberapa hari ini, beberapa waktu ini, kita nanti membelakangi apa Prof. Otto dan Pak Sutno dan Bang Reza. Jadi saya mau ambil sebelah sini ya, nggak apa-apa ya, sebelah sini, Kang Dede. Tahu konsekuensinya. Banyak yang menduga, Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kulit bangunan, kok. Hanya buat pansos, untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kulit bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu. Hidup bebas, buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, mungkin kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede, apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang lainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada berikan hadiah? Tidak pernah. Jadi nggak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang, tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir merasa bersalah sih, Bu. Selama 8 tahun. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini gak bisa tidur, selama baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dede. Saya menyamperin Pak Dede sendiri. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan, Bu. Ada keluarga ke Pak Dede aja, cuman saya belum mantap, Bu. Cuman belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci, Bu. Oke. Okay. Harus keluar kan istilahnya dengan terus. Harus keluar kan istilahnya dengan ada, harus ada pendamping, Bu. Enggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya memikir saya hanya gimana pansos. Ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum ke Pak Dede, itu keluarga bilang udah ke Pak Dede aja, ya saya mantepin diri, buatin mental, ya udah saya menghubungi Ferry, lalu Ferry menghubungi Pak Dede. Pak Dede bawa ke Prady Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini ke melalui PK. Iya. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang tujuh ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah, tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana itu, tujuh terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu, kau mau berubah pikiran gak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh, Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada tujuh terpidana keluar. Niat saya di sini berkata jujur, biar tujuh terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya merasakan hidup kemarin. Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, iya kan? Saya betul risikonya. Iya kan?
Jangan sampai salah loh, ya. Siap. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak mau buat apa berubah, maksudnya buat Anda jujur ini. Itu benar, ya? Ya. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, tidak berubah? Tidak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut, ya, Pak? Takut sama sekali. Takut sekali, takut benar. Sekali. Sekarang kenapa tidak takut? Tidak takut, karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa? Waktu kau berbohong, kamu takut? Takut sekali, Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu lah takut gak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, jadi yang penting gini ya. Saya juga sungguh-sungguh berharap, karena ada suatu hal, Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi. Ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kau menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu, pertahankanlah itu, agar kami juga jangan tersesat. Kami gak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kau katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Ya? Baik, baik. Terima kasih, Dede. Terima kasih, Prof. Oto. Terakhir dari saya, Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu, Kang Dede ada di mana? Di rumah, gak masuk kerja, saksinya ibu sama mantan istri. Jadi enggak? Ada saksi ya? Ada saksinya, ibu sama mantan istri. Waktu itu 31 Agustus 2016, Kang Dede posisinya ada di rumah, ya, seharian? Di rumah. Seharian, gak kemana-mana. Dipastikan gak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain? Gak ada, soalnya kan saya punya anak istri. Bu. Dan sampai saat ini, istri dan ibu bisa menguatkan bahwa Kang Dede ada di rumah 31 Agustus 2016. Bisa, Bu, kalau buat kebenaran, Ma. Kita berikan tepuk tangan yang beliau untuk keberanian Dede. Kang Dede, atur dulu, silakan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bang Ruli, Bang Bos, Bang Bot, Bang Jutek. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Oto, sudah ditugaskan kepada abang berdua dan tim untuk menyiapkan PK.